Mosul. Ini sebuah kota yang memang menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia. Apalagi yang suka banget sama Korean pop culture atau K-pop ya. Karena memang no wonder nih, di sini tuh semuanya lengkap. Mulai dari K-fashion, K-beauty, kemudian apalagi yang suka banget sama artis-artis K-pop Korea dan juga K-drama. Wah, di sini semuanya ada. Not to mention Korean kuliner juga ya. Nah, ini saya di Myeongdong dan bisa dilihat ya lokasinya vibing banget. Seoul, salah satu pusat peradaban populer dunia. Mulai dari industri entertainment seperti boy band dan girl band, KTV drama, K-movie, hingga beauty, fashion, dan kuliner, semuanya mampu mendunia. Bahkan budaya pop Korea atau K-pop yang kerap menggabungkan unsur tradisional dan modern mampu menjadi salah satu trendsetter pop culture dunia dan menjadi sebuah fenomena tersendiri yang dikenal sebagai Korean Wave atau Hallyu. Namun sebetulnya Korea lebih dari sekedar K-pop. Culture-nya mendunia, sebetulnya pertumbuhan ekonomi dari Korea Selatan ini sangat ditopang dari sektor manufakturnya, di mana sektor ini sendiri sudah dikembangkan sejak 60 hingga 70 tahun terakhir, dan bahkan saat ini Korea mampu menjadi salah satu negara eksportir terbesar di dunia. Nah, memang ekspor sendiri ini menopang pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, dan bahkan dalam satu dekade terakhir, angka ataupun juga persentase dari ekspor terhadap GDP Korea Selatan ini berkisar dari 40, bahkan hingga lebih dari 50%. Yap, sejak lepas dari kolonialisme Jepang, Korea Selatan sempat struggling dalam hal ekonomi. Baru di awal tahun 1960-an, Presiden ketiga Korea Selatan, Park Chung-hee, melakukan perombakan besar-besaran dalam ekonomi Korea Selatan dengan memberikan perhatian kepada sektor manufaktur. Saat itu, Korsel yang masuk ke dalam salah satu negara berpendapatan rendah mulai mengalihkan ekonominya menjadi export-oriented. Ada 5 industri yang mendapatkan dorongan insentif dari pemerintah. Di antaranya industri elektronik, shipbuilding, mesin, petrochemical, dan non-ferrometal. Sektor ini pun melesat menciptakan lapangan pekerjaan masif, memupuk devisa dan pendapatan negara, serta menjadi pendorong dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di era modern. Majunya sektor manufaktur tayal menjadi magnet tersendiri bagi para pencari kerja asal Indonesia. Setidaknya terdapat 61.000 warga negara Indonesia yang saat ini mengadu nasib di negeri Gingseng. 90% diantaranya merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di pabrik-pabrik Korea Selatan. Melihat banyaknya warga Indonesia di Korea Selatan, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan pun kerap menggelar berbagai aktivitas untuk mempererat hubungan kedua negara, termasuk melalui Festival Indonesia yang diselenggarakan di Cheonggye Plaza Seoul pada 23 Juni lalu. Dalam perhelatan ini, digelar pertunjukan seni dan budaya asal Indonesia lengkap dengan berbagai pameran produk dan kuliner asal tanah air. Festival Indonesia ini merupakan event annual, jadi rutin setahun sekali diselenggarakan oleh KBRI Seoul. Tujuannya adalah untuk pertama mempromosikan seni budaya Indonesia tentunya kepada masyarakat setempat dan juga masyarakat asing yang ada di Korea, dan tujuannya adalah untuk mempererat hubungan persahabatan tersebut. Kemudian tujuan kedua adalah untuk para masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea sebagai ajang kekangenan mereka, melepas kangen terhadap tanah airnya, entah itu bentuknya kuliner atau pertunjukan seni seperti ini. Ya, kita lihat antusiasmenya cukup banyak, ini orang-orang yang datang alhamdulillah sekali. Saya mulai dari jumlah warga negara Indonesia dulu yang tinggal di sini, itu yang tercatat resmi itu sekitar 61.000. Kemudian sekitar bisa dibilang 90%-nya itu adalah pekerja migran Indonesia. Jadi kebayang banyaknya seperti apa begitu ya. Dan mereka itu tersebar di berbagai tempat di Korea ini. Mereka bekerja rata-rata di pabrik dan di perikanan.
Acara ini juga turut didukung oleh sejumlah BUMN dalam negeri, termasuk PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dalam kesempatan ini, Bank Mandiri pun turut memperkenalkan Mandiri Living Around the World dengan tujuan mempermudah WNI di Korea Selatan untuk menggunakan layanan perbankan dan berbank dengan perbankan asal tanah air. Ya, Mandiri sekarang menyediakan Super Apps Livin bisa digunakan di seluruh dunia dengan SIM card lokal. Kalau sebelumnya memang itu tidak memungkinkan, tapi sekarang dengan teknologi bisa dibuka rekeningnya secara online, tidak perlu datang ke kantor Mandiri karena Mandiri juga tidak di semua negara, di seluruh dunia ada. Tapi sekarang dengan teknologi, semua pekerja migran Indonesia bisa menjadi user dari Livin itu sendiri secara online. Dan tentunya apabila sudah menjadi user dari Livin, pengelolaan rupiah menjadi lebih mudah. Melalui aplikasi Livin by Mandiri, nasabah Mandiri dapat melakukan payment atau pembayaran dengan merchant di tanah air, menabung dan berinvestasi dengan berbagai produk keuangan seperti saving plan, deposito, reksadana, hingga obligasi. Termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan lifestyle, diantaranya pembelian tiket pesawat melalui fitur suka. Fitur-fitur ini pun mempermudah PMI dalam bertransaksi. Dari tahun 2020, kalau waktu di Indo itu biasanya untuk menerima gaji. Kalau sekarang saya kan udah di Korea, jadinya buat ngirim uang ke keluarga yang ada di Indonesia. Habis itu buat top up untuk bayar listrik atau bayar e-wallet yang lainnya. Karena ada Livin by Mandiri yang memudahkan dan fitur-fiturnya yang banyak, jadi kita lebih gampang aja untuk isi top up gitu-gitu. Bisa banget sih dari uang won, habis itu ditransfer ke rupiah, terus disimpan di Livin di Bank Mandirinya juga bisa banget. Gitu. Transfer falas untuk isi top up, isi e-wallet yang lainnya. Kebetulan hari ini kan ada Festival Indonesia dan ada standnya langsung dari Indonesia datang ke sini. Kebetulan saya lagi tertarik tentang investasi. Akhirnya saya ke situ dan kebetulan ada orang yang khusus dari investasinya tersebut. Jadi saya bisa langsung konsultasi reksadana sama obligasi. Kebetulan saya kan suka sering kirim uang buat saudara saya gitu kan. Ya, jadi itu mungkin lebih mudah atau lebih enak, soalnya saudara saya juga kebanyakan Mandiri sih ya. Untuk perkembangan yang terbaru, kini Livin by Mandiri telah hadir dengan fitur transfer falas. Dengan fitur ini, harapannya bisa mempermudah masyarakat Indonesia dalam melakukan transfer ke valuta asing dan bertransaksi dengan kurs tersebut. Banyak yang sudah kita lakukan, yang pertama tetap dari sisi tadi multi-currency-nya udah kita buat, kita kembangkan saat ini udah bisa 11 valuta, itu jadi memudahkan. Dan kemudian kedua, karena kita membuka multi-currency ini jadi menghemat fitur itu. Jadi kalau misalnya orang bertransaksi sesama valuta itu waktunya cepat, bisa efektif transfer dananya, dan kemudian juga bisa tidak ada cas dari currency itu, nah, tidak ada konversi kurs. Nah, itu juga kemudahan lagi. Super Apps Livin by Mandiri mampu memfasilitasi lebih dari 2,8 miliar transaksi di sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi Livin by Mandiri sepanjang tahun tersebut juga telah mencapai lebih dari 3.271 triliun rupiah atau melesat 32,32% dari periode sebelumnya. Jumlah pengguna Super App Livin by Mandiri pun sudah mencapai 24,4 juta atau melesat 40% secara tahunan. Tidak hanya memberikan kemudahan dengan super app-nya, Bank Mandiri pun hadir untuk PMI di berbagai belahan dunia dengan program Mandiri Sahabatku. Melalui program ini, Bank Mandiri memberikan pembekalan kepada para PMI agar memiliki keterampilan lebih dalam hal manajemen keuangan dan kewirausahaan.
Program ini pun bertujuan agar kelak ketika PMI pulang ke tanah air, mereka dapat berkontribusi lebih bagi perekonomian melalui investasi dan kewirausahaan. Mandiri Sahabatku sudah kita jalankan dari 2019. Ini merupakan rangkaian yang kita jalankan di 7 negara. Ini merupakan kerjasama dengan KBRI Seoul dan merupakan rangkaian dari Festival Indonesia 2024 di Seoul. Ya, tujuan Andre utama adalah untuk mendorong pemberdayaan dari teman-teman PMI di Korea, terutama dalam hal yang pertama pengelolaan keuangan, yang kedua untuk kewirausahaan, bahwa mendorong mereka untuk bisa berwirausaha, dan yang paling intermediate adalah untuk mendorong mereka untuk bisa berinvestasi di surat berharga. Yang ikut hari ini sekitar 100 PMI, dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata pengetahuan mereka terkait surat berharga sudah sangat advance, dan mereka sangat antusias untuk menanyakan hal yang terkait dengan investasi. Program ini pun disambut baik oleh para peserta Mandiri Sahabatku yang tampak antusias mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya PMI asal Sragen, Jawa Tengah yang memang sudah tertarik dan menggeluti bidang investasi dan perencanaan keuangan. Ya, kalau untuk masalah ke investasi itu terotomatis ya, untuk terpotong sendiri dari sekian gaji yang diterima itu otomatis 30% itu saya masukkan ke aset, yaitu investasi saham. Tapi kalau untuk yang dikirim ke Indonesia itu dari 50% itu sendiri porsinya gitu. Jadi ada part-partnya gitu, baik itu mungkin 50% itu dipecah lagi menjadi 20% atau 30% tergantung kebutuhan dari Indonesia dan juga saya pribadi gitu. Ya, karena kalau di saham itu sungguh menarik ya, karena di situ ada dua keuntungan. Dari pertama itu dividen bagi hasil, dan juga yang berikutnya adalah capital gain, yaitu tingkat kenaikan dari aset kita yang kita miliki, seperti itu. Iya betul, kalau profil risiko saya adalah risiko yang paling tinggi. Program Mandiri Sahabatku juga sejalan dengan visi KBRI di Seoul yang berkeinginan agar PMI di Korea Selatan mampu berdaya dan memiliki masa depan yang cerah ketika mereka kembali ke tanah air. Kedubes selama ini melihat mereka sebagai masyarakat Indonesia yang harus dilindungi dan juga dibina. Karena setelah kontrak mereka selesai, kan mereka harus pulang ke Indonesia. Nah, bagaimana supaya mereka di Indonesia itu memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi tidak ingin kembali ke Korea lagi sebagai pekerja, tidak. Tapi kalau bisa menjadi bos gitu ya, menjadi juragan di Indonesia gitu. Nah, kita bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan juga dan juga perusahaan-perusahaan yang berkenan untuk memberikan pelatihan-pelatihan tersebut. Saya tadi sudah berbicara dengan beberapa perbankan dan mereka sangat antusias, seperti misalnya Bank Mandiri itu ternyata punya program yang mirip gitu dengan KBRI, jadi kita akan sinergikan itu. Kita akan gali lebih lanjut seperti apa, tapi yang jelas itu tuh benar-benar bisa untuk bersinergi karena tujuannya sama. Kelak, para penyumbang devisa negara ini mampu menjadi pahlawan di negeri sendiri dan turut berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dengan kemampuan kewirausahaan. Didukung oleh kehadiran perbankan tanah air yang mampu menjamah seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Seiring dengan dunia yang semakin tanpa batas dan perkembangan teknologi yang kian advance, sudah sepatutnya perbankan Indonesia mampu hadir bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, termasuk melalui aplikasi Livin by Mandiri dan program Mandiri Livin Around the World. Hal ini tentunya secara tidak langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di dalam negeri, dan demikian tentunya diharapkan kedepannya dampak ataupun juga manfaat dari program Livin Around the World dan juga Livin by Mandiri ini bisa semakin besar lagi. Syarifah Rahma, Ajat Rudianto, Bayu melaporkan dari Seoul, Korea Selatan, CNBC Indonesia, Beyond Business.